Pemirsa, meningkatkan rasa solidaritas dan jiwa tolong-menolong, ratusan juru parkir di Ponorogo menggelar aksi sosial. Bakti sosial diwujudkan dengan membagikan ratusan nasi bungkus kepada tukang becak. Ratusan jukir atau juru parkir yang tergabung dalam paguyuban juru parkir Citrem Waluku Ponorogo mengadakan senam bareng di panggung utama alun-alun Ponorogo. Tidak hanya itu, para jukir ini juga menggelar bakti sosial, yakni membagikan nasi bungkus ke sejumlah tukang becak. Ahmad, ketua paguyuban, mengatakan, kegiatan ini selain untuk meningkatkan nilai solidaritas sesama juru parkir, diharapkan hal ini mampu menumbuhkan nilai kepedulian terhadap sesama. Salah satunya adalah tukang becak. Pasalnya, dengan banyaknya kendaraan pribadi, tukang becak menjadi sepi orderan. Nanti dari teman-teman untuk ini mungkin dari berkat Risma itu dia dibagikan kepada orang-orang yang saya himbau dari teman-teman kita untuk taat dengan aturan yang sudah ditentukan oleh mitra kerja kita perhubungan untuk menaati apa yang sudah kami sepakati bersama. Saya kira dari teman-teman seperti itu. Ahmad menambahkan, walaupun profesi juru parkir dipandang sebelah mata, dalam bakti sosial tersebut, para juru parkir bisa lebih bangga akan profesinya, sehingga mampu meningkatkan semangat untuk menghidupi anak dan istrinya. Ega Patria, JTV, Ponorogo.